Apa kabar semua? Selamat malam seram di pagi hari. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Ku beri kau cinta tapi kau balas lukaku. Tawarkan rasa kau. Oh, panjang pula. Hi guys, bersama dengan Fiza Wen Girlfriend. Dan jangan lupa untuk subscribe, okay? Terima kasih. Hello Saini dan selamat datang ke Malam Seram. Hari Kamis hari ini, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini adalah hari yang sangat sibuk untuk saya juga, Casey. Hari Kamis hari ini sebab kami berdua terlibat untuk sebuah penggambaran ataupun syuting untuk iklan bagi sebuah iklan untuk untuk klien kita. Jadi klien kita hari ini sebenarnya kita satu tim berada di luar. Kita tengah buat syuting. Ini ada sunting ni. Jadi doakan shooting, semoga semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan ini untuk pengetahuan anda adalah rancangan rakaman lah. Jadi kita pun tak boleh sangat nak pin komen-komen anda ataupun ketengahkan komen-komen anda. Mungkin ada yang perasaan, kenapa dia tak pin komen-komen kita? Kenapa dia tak baca komen-komen kita? Sebab kita tak dapat lihat komen-komen awak. Tapi so in advance, kalau ada yang menyumbangkan super chat, super sticker, stars di Facebook sebagainya, kami akan cari nanti selepas tamat live. Kami live chat tu, kami akan ucapkan terima kasih di bahagian comment section. Terima kasih pada semua lah, khususnya. Dan kita jumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram di pagi hari. Sebuah rancangan istimewa, cerita seram diadakan pada waktu pagi atas permintaan saranan daripada para followers. Jadi alhamdulillah dah berbulan rancangan Malam Seram di pagi hari. Ramai suka dengan rancangan ni. Terima kasih banyak lah. Terima kasih kerana anda telah pun membuat saya kerja overtime. Kalau kerja overtime dengan isteri, apa salahnya? Ya, betul tak? Semua orang suka. Kenapa mata putih gitu? Biar putih tulang, jangan putih mata. Ini istilah dia. Orang kalau ikhlas dia tak ungkit balik. Macam yelah, kalau abang tak sayang, abang tak belikan yang barang kemas, barang ni gerbu-gerbu-gerbu, benda 10 tahun lalu semua diungkit balik. Tapi ikhlas. Tapi kadang-kadang, kita orang cakap macam tu, dia bukan nak ungkit tau. Habis? Cuma macam, ada kali kita sebagai manusia ni, kadang-kadang saya pun perlu awak ingatkan saya juga. Kadang saya terlupa pengorbanan awak dah buat. Kadang kita tak nampak. Kita ingatkan benda ni benda biasa yang, memang kerja kau apa? Faham tak? So sometimes the reminder help us to think, kita patut hargailah kita punya partner. Because I tend to forget, you know. Apa sebab bila kita cakap awak pula, awak cakap kita, kita ungkit balik. Kalau kita cakap awak, dulu tu hari tu kita tolong awak, dia cakap dengan saya, ungkit. Lain kali, apa-apa saya cakap dengan awak, saya rekod. Voice note. Awak cakap gini. Apa dia cakap? Saya rekod voice note. Khas untuk follow Malam Seram. Kau tengok. Dia cakap, berdeka. Nanti kau. Okay. So, baik, pada pagi ini, hari ini ada sedikit istimewa lah. Fiza pun kata dia dah mula dapatlah beberapa email kan, daripada fan peminat Malam Seram di pagi hari. Ada yang personally email kat Fiza, kat alamat apa tu? Saya hanya terima dua je email. I'm not gonna lie about it. Like, oh, I do. Adalah, you tak cari betul-betul? Tak, dua. I tahu lah email saya macam mana. Banyak kiriman rahsia yang lain, tapi dua kiriman cerita Malam Seram ini. Malam Seram kalau nak email ke alamat apa? Malam Seram lah. Tak. Malam Seram di pagi hari. Tak ada. Kalau nak email kat you lah. Oh, tak ada. Saya punya tak ada Malam Seram di pagi hari. Tak, maksud I, what is the email that they send to you? Sekejap, nak explain ni. Saya memang tak ada email Malam Seram di pagi hari. Okay. Tapi saya ada ruangan email untuk kiriman rahsia. Rahsia saya adalah hello@fizaowengirlfriends.com. Itu adalah kiriman ruangan rahsia. Jadi, saya tahu bahawa kalau awak yang nak kongsi cerita awak, memang harus ditujukan pada kc@malamseram.com. Itu adalah tempat chip hantu akan collect email. Jadi ada yang hantarkan saya serpihan-serpihan email ini yang bermula dengan contohnya ini adalah comel sangat.
Katanya, salam Kak Fiza, I tahu kiriman-kiriman email I akan tenggelam. Ada kirimkan kepada Abang Casey banyak kali, dia katakan. Mana kiriman dia? Kata banyak kali dia katakan kepada Casey. So, I guess he's overwhelmed. He has had to read this email. So, I hantarkan pada you, okay? Semua dapat you fungsi dalam segmen you untuk Malam Seram di pagi hari. Big fan dari Nurul. Terima kasih lah. Dan minta maaf kalau email awak tenggelam. Memang banyak sangat email saya terima. Ada yang bukan apa, ada yang kirim, dah kirim dia hantar lagi. Dia macam nak nak confirm saya dapat ke tak. Jadi kita mulakan kesan pertama ni dengan tajuknya. Ini macam dah baca je. Dia baca. Kan? Dah bacalah ni. Belum lah. Belum ke? Dah lah. Dia tunjuk resort dia, dan resort dia macam dalam hutan gitu. Ini awak baca dalam Malam Seram awak tak? Ha? Saya belum pernah baca. Ni kan awak dah baca. Saya dah baca lah ni. Awak dah baca. Kau hantar lagi kat aku eh. Okay, next. Okay, saya mulakan dulu boleh? Fiza cari boleh. Dulu. Okay. Saya dah ni. Dah ada? Okay, Fiza mulakan dulu. Sebab saya dah buat homework, dah buat research yang siang. Buat research Nak kongsi lah dengan orang yang kita buat research sebelum tu. Okay, yang ni adalah kiriman dari saya kena pasti kalau dapat kita sebut nama dia. Yang ni dari seorang girlfriend yang saya akan tukarlah nama dia eh. Assalamualaikum Fiza Joe Casey. Oh, boleh panggil. Boleh panggil saya Jun. Maaf kalau email saya sangat panjang. Jun ni lelaki ke perempuan? Perempuan Jun. Jun eh. Saya tahu semua Jun adalah perempuan kecuali Jun Casey. Betul. Saya ada kawan nama Jun. Sebab namanya Junaidi. Ya. Yeah. Saya punya kawan Jun semua perempuan. Saya tak ada kawan Jun lelaki. Kawan saya April semua perempuan. Okay. So, kiriman dari Jun katanya maaf. Malas tak layan. Malas tak layan. Dia cakap tu lah. Dia macam go on. Okay. Saya ingatkan macam dia tanya lagi. Saya baru nak kasih punchline. Okay. Alamak, punchline aku terlepas lah. Okay. Jom. Dah bersedia? It's okay. I just got. Kita mulakan dengan kesan pertama daripada Jun dalam rancangan Malam Seram di pagi hari. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Baiklah, inilah kiriman cerita yang dikongsi oleh Jun. Katanya, maaf kalau email saya panjang. Dan sebenarnya Jun, kiriman awak agak ringkas. Tak panjang sangat pun. Awak katakan awak seorang yang sangat penakut bila bab-bab mendengar ataupun menonton kisah-kisah seram. Sebab nanti bila awak dah mula terbayangkan, awak dah tak boleh tidur malam. So, I pernah dengar cerita Casey halfway aja, separuh jalan je. Terlalu takut sampaikan I terus off, I matikan. So, I suka bila Fiza ada. Sebab bila dah terlalu seram, ada Fiza untuk tone it down a bit. Awak katakan. Saya tak perasan. Fiza anyway, adalah toner eh. Toner, ya. Bukan Fiza O, sekarang nak tukar nama. Fiza Toner. kau dengar Fiza Toner macam aku nak baca cerita seram lah. Irritating benda ni lah. Daripada you. Nama you, Loritan. Okay, sorry. Jom, kita dengar. Minta maaf. Okay, silakan. Dia baca seorang. Tak apalah, cepatlah. Sajalah, kadang kita macam tergembira kan. Awak baca cerita hantu. Kita tak kacau awak tau. Okay lah, sudah. Kita tak ada ketawa-ketawa awak. Tak, ini starting je apa. Okay, go. Dah lah, tak ada mood nak baca lah. You baca lah sendiri. Okay, saya baca yang ini dulu. Cepat. Kita tangkap mood sikit. Okay. Baik, sementara Fiza cuba, you know, bertenang sekejap, kita baca kisah. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama saya Amri. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Pengalaman saya ketika saya sedang bercakap dengan kakak saya dekat telefon. Saya tinggal masa tu bersama dengan mak saya, terletak di kawasan Tua Payoh. Kakak saya pada masa tu dah pun berpindah kerana dah berumah tangga. Walaubagaimanapun, saya ni adik-beradik yang paling rapat dengan kakak saya. Usia kami memang agak jauh, tapi kakak long saya ni lah yang sentiasa ambil berat dan telefon bertanyakan khabar saya, khususnya ibu juga.
Bukan adik-beradik lain tak ambil berat. Mungkin mereka sibuk, sesibuk tugasan yang mereka ada. Jadi kadang-kadang saya akan bercakap dengan kakak bila semua dah masuk tidur. Kadang-kadang dalam 10 malam kakak akan message, "Dek dah tidur." Saya tahulah maknanya kakak nak ajak bual. So saya kata, "Kak, belum, nanti adik call." Dan saya akan berbual dengan kakak saya dalam kadang-kadang 1 jam, 1 jam lebih sebelum kita letakkan telefon. Jadi Casey, pada satu hari itu saya sedang bercakap dengan kakak. Apabila Casey, kakak saya kata, "Dek, kejap, kejap, kejap." Kemungkinan anak dia terbangun daripada tidur. So dia pun tinggalkan saya dan saya tunggulah kakak. Sementara sedang tunggu kakak mungkin melakukan sesuatu pada masa tu, saya terasa nak pergi toilet sebab nak terkucil sangat. Saya pun tinggalkan telefon dan pergilah ke toilet untuk buang air kecil. Tapi saya message kakak. Saya kata, "Kak, sorry. Kakak tunggu kejap eh. Adik pergi toilet, nak terkucil tak tahan." Saya message dengan harapan bila kakak saya angkat telefon, bercakap, tak ada orang jawab, dia tak ingatlah saya dah tidur. So saya pun pergi toilet kan. Pergi toilet, kemudian tengah buang air kecil ni, tiba-tiba ada orang ketuk pintu tandas. Tuk 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 tuk. Dalam rumah tu hanya saya dengan mak yang tinggal, Casey. Jadi saya tahu itu mak yang ketuk pintu. Tuk 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 tuk. "Ah, ya mak." Kemudian kata mak saya, "Kakak, kakak." Mak saya cakap, "Kakak, kakak." "Oh, kejap mak, kejap, kejap, kejap." Saya pun dengan segera bersihkan diri, keluar dari toilet. Kemudian saya pun cakap dengan kakak saya, "Hello kak." "Astaghfirullah, terpanjat aku," kata kakak saya. "Mana mak?" Kakak saya tanya. "Mak, dah masuk bilik kot." "Kenapa?" kakak tanya. "Tak adalah, tadi aku cakap dengan mak. Mak ni macam tah, mengantuk pun ada tadi. Dia hello kat aku tu. Eh, ni suara mak ni. Aku hello, mak tak tidur lagi?" Dia diam je. Aku bual-bual-bual-bual, dia diam. Tiba-tiba dia cakap, "Tunggu eh. Oh, itulah tadi mak ketuk orang ke toilet kejap lah kak. Orang mesej kakak." So Casey, saya pun dengan kakak saya sambung bercakap. Kan bercakap dengan kakak. Casey, besoknya saya bangun tidur, saya bercakap dengan mak saya. Saya kata, "Mak, semalam mak bangun, mak buang kakak. Mak ngantuk pun bangun buang kakak." Kemudian mak cakap, "Eh, bila masa aku bangun? Kau buang kakak kau semalam? Apa khabar dia?" tanya mak. "Kakak sihat, macam biasalah mak." "Tak ada. Semalam mak tak bangun ke cakap dengan kakak kat telefon?" "Tak adalah. Aku tidur. Kau tahulah aku ni. Kadang-kadang kalau tidur susah nak bangun," kata mak saya, kerana mak saya perlu makan ubat kesi sebelum tidur. Kemudian saya cakap, "Mak, semalam tak bangun betul? Tak cakap dekat kakak jam 10 lebih. Orang pergi toilet semalam buang air kecil. Semalam orang pergi toilet buang air kecil. Mak ada ketuk pintu toilet tak?" "Cakap kakak, kakak." "Hah? Dah aku nak pergi toilet kat dapur buat apa? Bilik aku ni ada toilet," kata mak saya, Casey. Pada masa tu saya tahu ini dah jadi benda lain pula. So semalam mak saya atau kakak saya bercakap dengan siapa, Casey? Lalu pada petang tu juga, petang tu saya call kakak, "Kakak free tak?" Kakak cakap, "Boleh lah, bual kejap." Saya pun bual dengan kakak. Saya cakap, "Kak, minta maaf kak, bukan nak takutkan kakak eh." "Kenapa?" "Semalam kakak cakap kan mak berbual dengan kakak." "Ha, dah tu?" "Tak ada kak. Tadi pagi adik bangun, adik tanya mak, 'Mak, kenapa mak semalam buang kakak ngantuk pun sibuk nak cakap ke telefon?' Mak cakap, 'Eh, aku tak bangun lah, aku tidur.' Ish, aku buang dengan siapa semalam?" "Kakak betul ke cakap dengan mak?" "Betul. Dia, 'Hello, suara mak tu aku kenal.' Patutlah dia macam diam, tak bercakap dengan aku. Habis dah tu kau cakap dengan kakak dia ketuk pintu tandas. Ha, tu pun. Mak kata bukan mak." Casey, takut saya. Sejak hari itu, saya pun beli telefon cordless yang ada dua cord. Satu telefon saya letak dekat living room, satu lagi telefon saya letak dalam bilik saya. Jadi kalau saya nak bercakap dengan kakak, saya tak perlu lagi duduk dekat living room. Saya duduk dalam bilik saya. Siapa yang mengganggu saya dengan kakak malam semalam? Sekian, terima kasih Casey, dan selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja.
yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Itu kisah panggilan telefon ia dijawab oleh orang misteri. Kakak attend to anak, adik pergi toilet, tiba-tiba lain orang pula yang jawab panggilan. Berbuang kakak lagi. Mak dia kata, aku buat apa aku nak bangun? Betul lah. Saya selalu kalau dengar cerita macam gini, saya dah dengar macam dulu waktu kecil-kecil macam buku cerita, cerita macam gini. Dan I find it very surreal sebab macam mana benda tu boleh pandai pakai telefon? Okay, kalau cakap pasal benda tu pakai telefon, dia bukan, mungkin kita tak akan perasan dia angkat telefon, literally pegang gagang telefon tu untuk berbuang kita. Kadang-kadang setakat dengar suara melalui that wavelength yang frekuensi wavelength telefon tu, kan dia akan macam ada suara macam. But still, it's technology sih. Boleh macam, hantu boleh masuk teknologi tau. Ya, macam saya macam tak boleh bayangkan macam mana dia masuk teknologi tu. Macam gunakan telefon, hantar SMS, hantar WhatsApp. Ada dulu, ingat tak satu ketika dahulu, ada satu dipanggil chain email. Siapa tak hantar email ni, bad luck lah, dia datang rumah. Tapi ada email tu, bila awak baca, seram. Betul. Kan, bila awak baca, tiba-tiba, lama aku baca sampai habis. Saya pernah tak terima, dulu waktu era, like awal 90-an, ingat tak? Di letterbox awak, awak akan terima kadang-kadang surat-surat. Surat yang ditulis macam, you have to give out this surat, tulis surat ni, ada bagi pada lagi 5 orang, 8 orang. Kalau tidak, bad luck will be cursed upon you for the next 1 year, the next 7 years. Macam gitu. Dan orang tu, akan tulis gigi. Awak tulis? Tak lah, cakap. Okay. Orang tu akan tulis gigi cakap. So, saya ingat lagi saya dapat terima kiriman surat tu, saya tunjukkan kepada ustazah saya. Sebab kita madrasah kan. Di madrasah, bawa pergi madrasah. Berapa tahun? Tak tanya lah. Primary school lah? Primary school. Okay. Bawa pergi madrasah, tunjuk ustazah. Ustazah, tu ustazah ni semua tipu. Mana boleh orang bagi bad luck. Orang tak boleh bagi bad luck. Tak boleh percaya semua ni. Ini semua syirik, ni semua tak boleh percaya. Okay. Nasib baik eh. Tok lepas tu ustazah pula tulis surat. Okay. Saya terima kiriman cerita dari Jun tadi. Jun tadi. So kata Jun, dia memang nak kongsi pada Casey sebab takut kalau Casey tak nampak sebab kiriman Casey kat banyak di casey@malamseram.com. So Jun, kata tonton sekarang ni, jangan lupa untuk beritahu kita kalau awak dah pun dapat mendengar akhirnya kisah awak disampaikan dalam Malam Seram di pagi hari. So tajuk Jun adalah Malam Seram Pagi Hari, Ternampak Anak Tengok Tingkap Malam-Malam. So so kata Jun, dia ni memang jenis yang penakut, sangat-sangat penakut. Dia pernah tengok show Casey, setengah jalan terus dia off kan sebab tak sanggup. So I nak kongsi pengalaman, kata Jun. I dah tinggal di rumah ni dah hampir 10 tahun. Dulu I ni memang takut sangat waktu malam sebab kadang-kadang akan rasa macam terperasan kelibat orang lalu. Macam tengok-tengok saya. Jadi bunyi koli dekat siling, bunyi orang lari-lari pun biasa I dengar. I nak pergi toilet malam-malam pun I takut dan I sanggup untuk kejutkan anak I untuk temankan I. So lama kelamaan I dah terbiasa dah sebab I ingat mak I ada cakap setiap rumah tu ada penunggunya. So I macam okay, beranikan diri, tak apa. Ini bukan rumah I je, semua rumah ada benda ni, I fikir. So sekarang ni I dah beranikan diri I sedikit, dah tak perlu lagi untuk paksa anak untuk temankan I lagi. I anggap apa tak, I anggap okay, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. So we all can live peacefully. So boleh kita dapat itu, semua hidup aman bahagia. So I baru-baru ni I baru berkahwin sekali lagi lah. I remarried, berkahwin sekali lagi. So my husband yang nombor dua ni pindah masuk ke rumah I. So suami I ni jenis yang tidur lambat dan suka sangat cari makan malam-malam. So satu malam tu, satu hari tu dah lebih tengah malam, dah lebih pukul 12 dah. So suami I ni mengadu lapar. Dan I pula punya pantang, my pet peeve is I pantang sangat kalau I pantang mesti lepaskan 5 minit baru I ke dapur, masukkan epok-epok dalam air fryer dan sambil tunggu masak tu I kemas dapur. Okey. So saya akan kemas dapur waktu I tengah masukkan epok-epok dalam air fryer ke tengah masak sebagainya. So lepas makan tu my husband pergi dapur
cuci pinggan. Bila dia masuk, bila dia masuk bilik, dia tanya I, tadi I kat dapur sorang-sorang ke? I cakap, alah, sorang-sorang. Siapa lagi yang nak I temankan I, kan? So, dia tanya berkali-kali, tadi you kat dapur, you cuci pinggan tu sorang-sorang? I say, siapa yang I nak ajak temankan I? So, dia diam. Dan tanya lagi, so tadi tu yang bila you dah, you tengah buatkan air epok tu, sorang-sorang lah. I kata, I sorang-sorang. Siapa lagi I nak ajak tengah-tengah malam tu temankan I ke dapur? So dia tanya I lagi sekali, banyak kali tanya I, I bawa anak I ke dapur ke, macam mana ke, takkan anak I tak ikut I pergi dapur sebagainya. I cakap, you, dah malam dah, dah tidur dah budak-budak, tak ada orang kat dapur tu, I seorang aja. I yang pergi buat kayu pepok, I pergi cuci pinggan mangkuk, I seorang lah, who else? So dia diam dan dia terkejut. Dia kata, waktu dia pergi dapur tu, dia nampak anak I tengah berdiri, ish, tengok luar tingkap yang sebelah pintu tandas tu. So dia nak tegur anak I sebab takut nanti kalau anak I segan kan, macam tengah-tengah malam tu aku tegur dia, nanti dia kata apa pula, aku ni pandai pula kan. So dia nampak anak I berdiri sorang-sorang tengok luar tingkap sebelah toilet kan, tengah berdiri aja. So husband I nak tegur, dia kata nanti anak I pula segan. So dia buat bodoh je. So husband I action-action buka fridge, tutup balik. Lepas tu dia perasan anak I masuk toilet, tapi anak I tak hidupkan lampu toilet. So bila keluar toilet tu kan, okay. So dia tengok, kenapa tak hidupkan lampu toilet eh? So dia heran, dia heran juga, tapi dia tak cakap apa-apa kan. Dia terus pergi sinki dan cuci pinggan yang kotor tadi. Waktu dia tengah cuci pinggan tu, dia perasan kelibat anak ai tadi yang masuk toilet tu keluar dari toilet dan jalan lalu belakang dia. Ish. Dia nampak ai, dia nampak anak ai dah keluar dapur, dah keluar dapur dah, masuk ruang tamu, barulah husband ai masuk ke dalam toilet. So bila husband ai tu keluar toilet, dia kata tiba-tiba je dia rasa angin dan meremang bulu roma dia. Dan my husband mula untuk baca surah-surah untuk tenangkan diri dia, dan terus masuk bilik dan tanya I tentang anak I. Adakah anak I ada di dapur waktu I di dapur? So I told him, tak, anak-anak semua dah tidur. Dan anak I pun sama macam I, jenis yang penakut juga. So tak mungkin anak I tengah-tengah malam berdiri sebelah tandas gelap-gelap diri tengok luar tingkap. Lepas tu tak mungkin anak I yang sama ni juga masuk tandas tak hidupkan lampu. Tak mungkin. So esok pagi, just to double confirm, I tanya anak I. Contoh anak dia nama dia Liza Zah, semalam kau pergi tak toilet? Tak. Tak ada. Dapur? Tak. Tak ada orang tidur. So I pun ceritakan apa yang suami I nampak. So anak I kata, no lah, cannot be. No, it's impossible, cannot. Sebab I'm so scared. I know I cannot. Especially kalau masuk tandas tu, mesti buka lampu. For sure, kalau ke tandas, kelam kabut, akan lari masuk bilik. So sekarang ni, kalau dah malam-malam, husband I nak makan, I akan ajak dia temankan I pergi dapur juga. Dulu aku tak tahu kan, sekarang aku tahu kan. So dulu kalau dia lapar, dia kan duduk saja di ruang tamu tengok TV sambil I yang pergi dapur sorang-sorang buat masukkan makanan air fryer lah, masak lah, kemas lah apa. Sekarang ni sepanjang waktu saya masak ke kemas dapur ke apa, husband I akan berdiri sebelah I dan tak bergerak. Jadi macam gitu dia kena. So itulah cerita saya, Fiza. Dulu tak takut sangat, sekarang dah takut selepas suami I ceritakan apakah yang berlaku pada dia pada satu malam tu di dapur rumah kami. Sekian kisah I dalam malam seram di pagi hari.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Terima kasih Jun, perkongsian kisah yang menarik daripada Jun awal tadi. Dan inilah membuat para suami kadang-kadang tak nak cakap dengan isteri apa yang berlaku. Tak ada apa-apalah. Suami akan cakap, bang asal bang, tak ada apa-apalah. Bang asal bang, tak ada apa-apalah. Suami akan main tak ada apa-apa je, kan? Sebabnya kalau cakap dengan isteri, nanti dia akan terjejas. Nak pergi dapur, nak masak pun kena teman, kan? Sampaikan gitu sekali. So, dia tak nak beritahu sebab nanti dia sendiri juga akan terpalit, akan pun kena susah lah. Ada orang dia pergi takut, kan? Sampaikan dia nak buang air, dia buka pintu. Betul-betul. Buka pintu. Eh, diri sini, diri sini. Jangan pergi mana, diri sini. Siapa nak pergi diri depan kau tengah buang air, ya? Ada cerita lagi yang dikongsi dari siapa lagi ni? Ini bukan kisah seram. Kisah kisah seram? Ada. Okay. Tapi sebelum tu terima kasih pada anda yang sedang menonton rancangan Malam Seram di pagi hari. Hari ini agak ringkas dan singkat. Ini bukan live, ini adalah rancangan rakaman. Jadi kita tak boleh share komen-komen. Tapi terima kasihlah kepada anda yang dah pun berikan sumbangan super sticker, super chat. Yep. Ketahuilah kami memang hargai setiap pemberian. Saya akan cari nama-nama setiap seorang yang dalam live chat tu untuk saya letakkan di bawah comment section untuk cakap terima kasih untuk pengirim-pengirim super chat. Apa tu super sticker di YouTube kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Begitu juga kalau di Facebook ada yang mengirimkan sumbangan stars juga terima kasih Casey dan Fiza dan tim lah. Kami berada dekat luar sedang buat iklan shoot untuk iklan bagi klien kami. Semoga semua berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan kalau awak telah pun lihat di Instagram saya dua hari lepas setelah pun muat naikkan tentang saya dan juga the O siblings untuk feast Zao, kami telah makan makanan Italian di restoran Italian nombor 1 Singapura. Dan selalunya makanan-makanan Italian ni dikaitkan dengan alkohol, dengan wine sebagainya. Jadi agak payah untuk mencari makanan authentic Italian yang halal. So alhamdulillah kami dapat ke sana, kami diundang ke sana untuk rasa makanan mereka. Dan kami was pleasantly surprised untuk mengetahui bahawa mereka adalah nombor, adalah makanan, adalah number one Italian restaurant yang seperti yang telah pun dikongsi oleh TripAdvisor dan di Singapura. So it's not it's not number one halal Italian restaurant, bukan. Dia adalah number one halal Italian restaurant. Number one Italian restaurant yang kebetulan memang halal. Jadi mungkin so dalam kategori tu ada restoran yang tak halal, yang halal sebagainya. Cuma yang nombor satu tu kebetulan adalah restoran yang halal. Yang halal Jadi bayangkan mendapat julukan tanpa menggunakan bahan-bahan yang mengharamkan juadah tu. Wah, amazing Jadi syabas dan tahniah kepada restoran apa tu namanya? Positano. 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 Anda boleh cari balik video kami dua hari lepas, hari Selasa, di of course di YouTube saya ataupun di Facebook, dan juga saya telah pun actually tag mereka di Instagram saya kalau awak nak tengok. Orang Itali kalau berbual kena dia macam tangan dia mesti gini I tak tahulah. Dia macam I tak tahu itu House of Gucci. House of Gucci kita tengok macam mana Lady Gaga berlakon sebagai Italian Jadi kita sambung kisah seterusnya. Pengalaman berikut ini kejap lagi Fiza akan bacakan. Ada kisah yang saya kisah nak kisah macam pula saya nak baca kejap lagi lah. Okay. Kejap lagi Fiza akan bacakan kisah tentang sebuah hotel kat Singapura. Tapi sebelum kita pergi ke Singapura, kita nak pergi ke kawasan iaitu seberang tambak. Dan ini di Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi pengalaman seram saya. Nama saya Marissa. Berasal daripada Kota Damansara di Malaysia. Minat sangat dengan Malam Seram. Best kalau Kesih dapat cerita, bacakan cerita saya. Mesti saya rasa meremang dalam rumah sendiri. Siapa yang nak meremang nama sendiri? Pengalaman saya gini cerita. Tapi alhamdulillah dah lama berlaku. Ini berlaku pada awal tahun 2000 dekat apartmen saya yang lama dulu di Damansara. Kejadian begini Casey. Saya ada seorang jiran yang okeylah, boleh dikatakan kita kenal antara satu sama lain katanya ada seorang jiran yang dia kenal antara satu sama lain. Dan jiran saya ni kalau nampak saya, kita akan tegur lah. Biasalah teguran-teguran dia tak kerja hari ni. Apa lagi? Tak kerja. Dia makan. Bawa balik kerja. Betul. Gimana? Anak sekolah.
Apakah soalan-soalan sering ditanya oleh jiran anda? Mungkin boleh tinggalkan komen kat bawah. Kadang ada jiran dia tak, orang lalu tutup pintu, ketebam. Betul-betul. Taklah, dia tutup pintu kadang sombong ke apa. Mungkin rumah dia bersirap, dia tutup pintu mungkin dia segan. Itu sebab dia tak tahu macam nak berbual. Kadang-kadang orang ni socially awkward tau. Tak tahu macam nak berbual, macam segan. Nanti orang cakap, ya sudahlah, rembuk aku ni, muka aku ni, anak-anak ni kat rumah naughty ke apa kan. Mungkin macam itu. Oh, yalah. Jadi berbalik pada kisah Marissa ni, jadi satu hari ni jiran saya ni dia nampak okey tau. So one day dia datang kat rumah saya, dia datang kat depan, kemudian dia tiba-tiba nampak je saya, saya nampak aje dia, dia tanya saya, "Buat apa jiran saya ni?" Saya macam, "Oh tak ada, tengah nak kemas dapur sikit," kata saya dekat dia lah. Kemudian dia diri lama dekat depan pintu. Dan hati saya, kenapa dia tak jalan ni? Lama pula berdiri. So saya pun offer dia lah. Saya tanya dia, "Nak masuk?" Dia kata, "Aha, boleh." Dia pun masuk, jiran saya ni. Saya gunakan nama samarannya dengan nama Siti lah. Si Siti ni pun masuk dalam rumah. Dia duduk kat ruang tamu. Bila duduk kat ruang tamu, saya kata, "Kejap saya buat air . So saya pun pergi dapur lah buatkan minuman kan, minuman sejuk. Dah bancuh minuman sejuk ni, tengah saya bancuh minuman sejuk, saya nampak dia tengah duduk dekat sofa. Dia macam tengok kiri, tengok kanan, macam tengah gini-gini tau tengok. Apasal dengan jiran aku ni? So lepas tu dia duduk, and then dia pun minum air. Kita pun berborak, berbual macam biasa. Selang lebih kurang 10-15 minit dia duduk kat rumah saya ni. Dia kata nak balik lah, nanti kita bual lagi . So kata okey lah. Rasa macam pelik pula, kenapa dia datang tiba-tiba ajak berbual dan terus nak balik. So saya pun tak fikir panjang. Malam hari tu, pada malam hari tu sekitar jam 10 malam kisi, dia ketuk tuk 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 tuk. Saya buka pintu, nampak dia lagi. Siti, ada apa ? Saya minta maaf ya, boleh panggil mak saya tak suruh balik? Kata dia, Mak awak? Mak saya. Suruh dia balik sekarang. Dan saya pun tanya, mak awak? Sebenarnya saya tak tahu tau Kesi, yang dia ni ada mak yang tinggal dengan dia. Sebab saya pun tak pernah nampak mak dia. Mak dia pun tak pernah keluar. Dan saya pun tak tahu yang mak dia ni duduk dengan dia. So saya cakap, mak awak tak datang sini? Ada, saya nampak dia tu dekat dalam bilik, kata dia. Saya pun toleh lah tengok belakang kat dalam bilik ada orang ke tak ni. Saya tengok, Siti ni awak ni buat kita takut lah. Mana ada orang kat dalam bilik, kita seorang tau kat rumah. Siti senyum, kata, minta maaf lah. Saya bukan nak takutkan awak, tapi mak saya ni sebenarnya tadi bila saya datang waktu petang, saya suruh dia balik, tapi dia tak nak balik. Saya biarkanlah dekat rumah awak. Ni dah malam dah, masih tak nak balik lagi mak saya. Mak, balik mak. Tiba-tiba Kesi, mak, Risa buka pintu boleh? Saya pun macam tak sedap hati Kesi. Saya tawakal, saya buka pintu. Buka pagar. Dia jenguk aje, tak masuk dalam. Dia jenguk dekat dalam daripada pintu tu, panggil, mak, balik. Cepat mak, berapa lama nak duduk sini? Kesi, tiba-tiba, tepi sikit mak saya nak jalan. Saya pun ke tepi. Dia kata, balik mak, balik. Kemudian saya tengok jiran saya. Dia cakap kat saya, jangan takut, jangan takut, saya tak gila. Awak cuma tak nampak dia je. Mak saya masih hidup, cuma awak tak nampak dia je. Kemudian dia terus jalan. Dia toleh belakang, terima kasih minta maaf. Sejak hari itu, saya kalau boleh nak elak daripada berjumpa jiran saya. Dan saya dapat lihat jiran saya ni pun macam tak nak bercakap dengan saya lagi. Seolah-olah ada benda yang tak kena dan kita tahu sesuatu berlaku. So nanti saya akan naik lift daripada kawasan lobi hujung, dan dia pun dah jarang-jarang sangat menjelma depan rumah. Saya tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku, tapi dengar-dengar cerita, si Marissa ni mak dia dah meninggal dunia dah. Dah lama meninggal. Cuma kata orang, dia ada pelihara mak dia dalam rumah. Dan kadang-kadang mak dia suka terlepas masuk ke rumah-rumah orang. Dan ada seorang jiran pernah ceritakan yang mak dia katanya pernah berlaku perkara yang sama dekat rumah dia. Dia datang senyum-senyum, duduk waktu petang, nanti macam terjengah-jengah. Macam, balik, balik.
Rupa-rupanya mak dia masuk dekat rumah jiran tu, sama macam mak dia masuk rumah saya pada waktu petang. Dia datang tu nak suruh mak dia balik, tapi dia tak nak saya suspek. Sebab tu dia duduk corner nak minum air lah, nak ajak bual. Oleh kerana mak dia berdegil tak nak balik, dia balik dulu. Dia kata tak apa, nanti malam nanti orang datang ambil mak eh. Boleh gitu Casey. Itulah pengalaman Casey, peristiwa yang tak dapat saya lupakan, kata Marissa, yang berlaku dekat apartmen saya pernah tinggal satu ketika dahulu di Kota Damansara. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Oh, bayangkan eh, ada orang yang pergi rumah awak seorang-seorang. Lepas tu dia cakap dengan awak, mak saya dengan saya ni. Tak apa, nanti mak saya kat sini dulu, malam mak saya balik. Tapi saya rasa, saya rasa saya kepingsan kat rumah saya sendiri. Orang macam ni eh, kita patut beri bantuan, suruh dia dapat rawatan psikiatrik ke apa. Sebab ini akan menjejas tau. Kadang-kadang benda-benda gini kita tak nampak. Secara zahir kita tak nampak tau. Tapi bila bila kita dah nampak, and it's very obvious. Macam kita sebelum ni Risa kata nampak berbuang dengan jiran macam biasa. Saya bercakap dengan jiran saya je, hai apa khabar, apa balik kerja. Kan orang tak nampak tau. Tapi bila once awak dah dapat detect dia punya pelik dia, awak dah tahu dah dia ni ada something wrong ni. Actually sometimes it's mental issue. I tak tahu pasal dia punya keadaan. Okay, ada orang cakap, oh ni gangguan lah, dia simpan lah mak dia lah kat rumah lah, kelebihan debu kan. But sometimes it can be depression. Oh yes. Depression yang tersangat, yang buat awak hilang pertimbangan apakah realiti, apakah yang dalam permainan fikiran awak saja. Yes, correct. Because ini pernah, ini dia bukan exactly the same story yang terjadi pada orang yang saya kenal. Tapi salah seorang saya kenal mengatakan bahawa juga ibunya depression sebab bila nenek meninggal. Nenek dia meninggal sebab ibu dia tersangatlah rapat dengan nenek dia, dengan iaitu dia sangat rapat dengan arwah mak dia, sangat rapat, because she grew up tanpa ayah. Kemana-mana mereka berdua-duaan saja, mereka bersama. So bila, of course lah, bila anak dia kahwin, anak dia kahwin, dia ada keluarga, anak-anak semua kan, dia bawa mak dia lah, tinggal dengan mak, because mak best friend pun. Satu hari tu bila mak dia meninggal tu, mendadak tu, she cannot take it. Dia tak boleh lupakan. Dan kirakan macam whatever life happens bagi dia sampai ke detik mak dia meninggal, dia ingat waktu tu je. Bagi dia time stops. Jadi apa-apa yang berlaku selepas itu bagi dia bukan lagi reality. Dia stuck in time. Itu adalah kemurungan yang sangat-sangat berat yang dilalui kan oleh beliau. Kena, kalau ada orang macam anda yang anda dengar kan, mempunyai anda rasa lah, anda patut bantu dia, dapatkan rawatan psikiatrik, kerana ia akan melarat eh. Boleh takut, melarat. Takut dia menjejas dia punya own safety. Dan kalau dia ada sendiri, anak-anak, menjejas anak-anak dia, anak-anak pula. Anak dia pula. Ya, yeah, especially kan? Kalau anak-anak dia, anak-anak yang masih lagi tak cukup umur. Ya, macam bantuan. Perlukan bantuan. Kadang-kadang suara ni akan cakap tau, "Eh, kau ambil bantal, kau tutup anak kau." Jauhkanlah kan? Contoh. So kalau anda tak berikan bantuan, nanti akan jadi kemungkinan masalah besarlah. Dan orang yang paling rapat, yang paling dekat adalah jiran. Kadang-kadang adik-beradik pun tak tahu tau. Adik-beradik yang mana dah sibuk kerja. Ada yang rapat lah, sentiasa akan call, tanya khabar, akan kunjung. Tapi paling dekat adalah jiran. Macam tadi Marissa kan, jiran paling dekat, dia akan dia nampak tiba-tiba. Dan kadang-kadang kita ni tak semua dikurniakan, tak ada semua yang ada kelebihan, ada support system. Macam bagi awak yang tonton ni, bagi awak kalau apa-apa, tanyalah mak ke, adik-beradik ke, saudara mara ke. Ada orang yang memang sebatang kara. Ya betul. Memang sebatang kara. Mungkin dia anak seorang. Lepas tu dia pun memang tak rapat langsung dengan makcik-pakcik dia. So bila mak dia meninggal tu ataupun ayah dia meninggal tu, memang dia dengan mak dia je dorang. Memang dia dengan bapak dia dorang je. So there's no other people yang mereka boleh dapatkan bantuan kecuali dari jiran-jiran sebelah. Kawan pun tak ada. Jadi memang ada kes-kes sebatang kara macam gitu. Kalau macam tadi tu, jiran datang ketuk, saya nak panggil mak saya balik. Macam mana? Itu tak tahulah saya. Saya tak tahu apa nak cakap. Saya kata, okey, ambillah mak awak balik. Cepat-cepat sikit keluar, bawa mak balik. Tapi mak saya tak nak balik, Kak. Saya tak tahu kalau saya kurang pasti tentang organisation Melayu Islam Singapura, manakah yang boleh awak pergi untuk laporkan. Awak rasa saya komplain, tapi laporkan untuk berikan mereka bantuan.
saya kurang pasti apakah prosedurnya. Hmm. So kalau ada yang tahu manakah nak pergi, apakah taliannya untuk awak pergi berikan bantuan pada orang macam gini, awak boleh tinggalkan di comment section di YouTube ke, di Facebook ke. Sebab bukan, okay, mungkin ni pun ada kena-mengena dengan sedikit hal-hal spiritual tentang mak dia punya roh yang dia nampak ke, yang dia rasakan ke. Gangguan jin lah. Gangguan jin. Tapi saya rasa this person needs help. Okay, kita teruskan kisah hotel dengan tajuknya. Hotel bermain di swimming pool. Bermain di swimming pool. Ni ada sebut nama, tapi jangan sebut lah. Bekas. Okay. Walaupun nama dia pernah bernama. Oh, pernah bernama. Hotel ni masih lagi ada lah, ada tukar nama. Is it? Is it? I don't know. Same building. But nama dulu lain, sekarang lain lah. I see. Dulu hotel nama mungkin nama hotel dia something star, dan sekarang tukar lain pula lah. Contoh macam itulah. Okey, kita teruskan pengalaman dalam rancangan Malam Serabi Pagi Hari. Terima kasih pada anda. Jangan lupa untuk boleh tak kita nak dapatkan shares. Terima kasih pada yang shares dekat Facebook dan tontonan di YouTube. Jangan lupa juga shares untuk tingkatkan lagi tontonan untuk Malam Serabi Pagi Hari. Dan kalau anda share dan lebih ramai yang menonton, lebih banyak cerita-cerita yang dapat kita juga ketengahkan dalam Malam Seram. Terima kasih untuk semua yang telah pun kongsi kami dengan kami, super chat, super sticker. Terima kasih banyak-banyak, dan teruskan share dan like, dan minggu lepas kami rasa kalau di Facebook tu sikit sharesnya. Let's go for 100 shares hari ini, insyaAllah. Kalau cerita-cerita hari ini dekat dengan hati awak, ya, dan awak rasa macam I nak kongsi lah dengan my husband, I nak kongsi lah dengan anak-anak I, atau I nak kongsi lah dengan my girlfriend ke, dengan kawan ke, apa kan. Okay, so jom kita kongsi cerita oleh seorang yang menggelarkan diri dia sebagai Azhar dalam Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okay, so kiriman di sini katanya Azhar. Assalamualaikum Casey, dan selamat Malam Seram. Harap Casey dapat kongsi kisah saya ni. Nama saya Azhar. Saya kerja di sebuah hotel lama di Singapura yang bernama ni. So saya ni bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, security officer. Dan pada mulanya bekerja di hotel ni, orang lama akan bercerita, ya. Saya kawan kerja ni yang saya tukar nama dia lah, kita panggil dia Yus je. Yus. Bukan nama sebenar. Okay. So kata Yus ni, dia cerita dulu waktu dia buat patrolling di tingkat 5 hotel tu, dia nampak ada benda, benda halus. Dia nampak ada benda tu di belakang exit door. Dan exit door ni kan ada cermin kecil yang boleh kita nampak. So si Yus ni nampak macam ada orang yang yang tengah tenung ke arah muka Yus di exit door. Dan exit door dia selalunya sunyi tau. Selalunya awak punya exit door lah, your fire safety door lah, ada tempat yang orang tak akan lalu lalang. Dia ada tempat yang terpencil. Siapa nak gunakan? Kecuali kalau tempat tu, I don't know, in the middle of nowhere. Mungkin antara dua bilik hotel contoh. Macam bilik hotel, then this is the exit door somehow or rather kan. Kalau dia kat hujung tanjung tu, jangan harap lah ada orang pergi ke sana. Saya rasa kalau staff kerja pun tak pergi ke sana sebab takut. So dia kata di exit door tu ada cermin kecil, dan dia terampak ada orang ni tengah tengok aja muka dia. So dia pula kononnya nak cuba kejar dan tengok siapa yang ada belakang pintu tersebut. Tapi tak boleh, pasal kaki dia rasa macam jelly dah, dan menggeletar dah, tak boleh. So dia baca ayat-ayat, dan dia tengok balik dekat pintu tu, orang yang tengok dia tu dah hilang. So to cut the story short, satu malam tu saya pula yang terkena shift malam. Dan shift malam tu cuma ada dua orang aja yang kerja, Casey. Satu malam tu kita kena patrol 2 kali. So setiap seorang kena 1 kali patrol, iaitu untuk ulang-alik ataupun ronda lah, ya, di kawasan sekitar hotel. So bila kita ronda tu, nak kena patrol di kawasan hotel dan juga di tingkat 5. So tingkat 5 tu ada indoor gym, ada bilik guest, bilik tetamu, dan juga ada outdoor swimming pool. Jadi bila kita nak ke swimming pool tu, okay, nak masuk swimming pool kan, kita kena masuk menggunakan glass door ni, glass door yang exit tu, baru dapat ke swimming pool. Jadi pada pukul 11 malam tu,
pintu ni mesti nak kena kunci sebab 11 malam cut off time. Para tetamu dah tak boleh lagi gunakan swimming pool. So make sure 11 malam pintu glass tu nak kena kunci. Lambat juga eh. Lambat juga. Mungkin ni sebelum hotel COVID lah. Hotel lama. Ah, hotel lama sebelum COVID kan. Sekarang COVID pukul 7:30 pukul 8 okey. Yang ini lagi suara sambung dia kata. So masa tu setengah lagi pukul 11:50 malam. So saya kasi time macam sedikit allowance time lah. Sebab sepatutnya pukul 11 apa, saya kasi sedikit allowance time. 11:50 saya dah nak kunci dah. Dan sebelum saya nak kunci glass door tu, saya nak kena masuk dulu dekat kawasan swimming pool untuk periksa lah. Kalau ada orang ke, barang tertinggal ke, apa ke, tak boleh tu main kunci je kan. Masuk, check, spot check. Tengok swimming pool, ada barang ke, ada orang ke, ada apa ke kan. So, I masuk dan I ronda keliling kawasan swimming pool tu. So, di kawasan swimming tu memang dah gelap. Cuma ada beberapa lampu sahaja di bahagian tepi bangunan yang bercahaya. Kalau tidak, it's actually agak gelap lah, quite dark. So, saya gunakan torchlight kecil yang saya bawa bersama dengan saya untuk rundaan saya. Sambil berjalan tu, saya suluh ke bawah, saya suluh kiri, suluh kanan, tengok ada orang ke tidak kan. So, bila saya bersuluh tu, di depan swimming pool, astagfirullah. Ada apa? Sambil saya suluh tu, saya nampak ada dua orang. Dua orang, satu dalam air, satu tengah duduk tepi swimming pool. So, saya tak tahulah ni bangsa apa eh. Cina ada, Jepun ada, orang Korea, saya tak tahu. Tak dapat kenal pasti. So, saya pun tak terfikir apa-apa. So, okay. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya fikir, okay, tu hotel staff, hotel staff. Saya ni mesti hotel staff yang degil-degil. Tetap dah 11 malam, tetap menggunakan swimming pool kita. So, saya pun berjalan ke arah hotel guest tersebut. Sambil berjalan tu, saya menyuluh bawah kiri, kanan, kiri, kanan. Sebab memang dah gelap tempat tu. Bila sampai je dekat sana, mana orang tu? Tak mungkin boleh hilang. Sebab saya ingat lagi, saya nampak dia kat depan situ, depan saya tu. Terus, tengah nak jalan tu ke arah mereka, saya tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, hilang. Mana boleh? Saya terfikir, adakah mereka nampak saya terperanjat dan terus larikan diri sebab takut kena denda ke apa ke kan? Saya terperanjat, but cannot be. Takkan boleh hilang terlalu cepat. Dan mula meremang bulu roma saya. Apalagi, saya jalan keluar steady. Saya takut saya lari, ada yang kejar saya nanti. Pelan-pelan, saya tetap suluh. Saya jalan keluar, saya tengok bawah je. Sampai je, saya buat bodoh je lah dengan kunci glass door tu. Sebab I tahu, kalau I nak kunci glass door tu, I kena cari kunci. I kena pause kat situ, kena tunduk, kena lock. I dah tak boleh dah, I dah meremang habis dah. I dah menggeletar dah waktu tu. I terus biarkan je pintu tu tak terkunci. Dan I terus turun bawah ke lobby hotel. Itulah antara pengalaman saya dalam rondaan saya di sekeliling hotel lama tu, especially tingkat 5 yang tak akan dapat saya lupakan. Itulah kisah saya, Casey, dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kisah hotel ni biasalah. Seram-seram, swimming pool eh. Hotel ada tempat seram lagi? Tempat mana hotel yang seram? Selain pada kolam renang. Tak tahu eh. Bilik sauna. Oh, is it? Oh, iyalah. Bilik sauna seram lah. Dah lah, beruap. Kemudian awak ni yang cakap pula. Saya suka sauna. I love sauna. Ya, suka sauna. Bawa lah handphone. Bawa lah handphone. Asal boleh ke bawa masuk sauna, handphone masuk sauna? Handphone tak rosak. Dia kan beruap ke macam panas gitu. Tak tahu pula, awak cuba.
Tak ada lah. Tapi saya kalau memang, masuk sauna, bila saya fikir balik, ya yeah, actually sauna is quite scary. Saya ada kawan saya ni, dia memang di kondonya ada hotel, ada sauna. Dan saunanya tu diperbuat dalam dia lah. Banyak kayu-kayu, jelantannya kayu, kayu. So dalam situ memang sangat gelap, sangat gelap. Saya tak boleh bayangkan kalau seseorang tu sorang-sorang dulu dalam sauna. Sebab sauna tu di dalam sebuah bilik bersubsidi dan juga bilik dia macam satu kawasan fasiliti. Kawasan fasiliti yang tak ada orang. Ui. So dalam tempat tu ada sauna. Kalau awak seorang ternampak macam mana? Tak tahulah. Dia macam pintu demi pintu demi pintu. Tapi pintu sauna dia ada kunci ke tak? Tak boleh dikunci? Tak boleh lah. Dia takat tutup gitu. Sauna memang tak ada kunci. Okay, janganlah. Dia dalam luar tak boleh. Dia just gitu je. Kan, seram sih kalau terkunci tu eh. Oh, janganlah. Membahaya eh. Push in. Oh. So, sauna tu adalah, one good thing is, sauna tu adalah sauna yang tolak dalam. Jadi, berarti orang luar tak boleh lock awak. Kalau ada tolak luar, orang luar boleh tutup kan. Jadi ini tak boleh sebab awak kena buka tarik. Sona selalu yang suka pergi perempuan eh? Kebanyakan lelaki, lelaki. Ada kan? Banyak lelaki juga, yang pergi suka sona siapa? Ahli sukan. Salah. Sona Wan. Mata aku dah sakit hari ini. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita ada lagi berapa minit ni sebelum kita akhiri malam seram di pagi hari. Dan malam ni, pagi ni kita buat lebih kurang satu jam sajalah ya. Baik, terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share. Like, comment, share. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan super sticker, super chat anda daripada geng-geng yang menonton sekarang ini. Terima kasih yang share dekat Facebook eh. Ya, terima kasih banyaklah kerana sudi. So, kita nak bacakan kisah terakhir. Saya terfikir tadi, kita type sini eh, Jepun. Kisah hantu Jepun nak carilah. Okay, okay. Dah lama tak baca ni. Banyak. Jepun. Belubo cerita yang ada tu. Okey. Kisah hantu Jepun. Yang ini daripada saya. Ni random eh. Ni email kita dah habis dah yang kita siapkan. Cuma tengok ada lagi dalam 5-7 minit ni. Saya nak bacakan lah beberapa lagi pengalaman. Yang ini datang daripada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai nama... Syifa namanya. Syifa, betul nama Syifa. Okey. Assalamualaikum kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa. Saya nak share. Mana tadi? Saya dah buka tadi. Taklah Syifa. Nama dia siapa? Tak. Tadi nama samaran. Sekejap. Oh, nama samaran. Okey, ni dia. Nama saya Syifa. Jangan sebut nama yang tertera di alamat email saya. Saya nak share tentang hantu dengan tajuk dia Hantu Jepun. Begini kisah Syifa, kalau sudah bersedia kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Okey, menurut Syifa, begini pengalamannya. Ini berlaku pada awal tahun 2000, ya, early 2000. Masa tu saya bawa mak saya, Casey, pergi Sentosa. So we went to Fort Siloso. Fort Siloso ni adalah tempat peninggalan ketika perang Jepun dan British satu ketika dahulu di Singapura pada Perang Dunia Kedua. Jadi bawa mak saya dan kita jalan lah. And that was very early morning, Casey. Maybe kita sampai sana dalam 10 pagi kot. 9-10 pagi lah masa tu. Kita masuk dekat Fort Siloso dan dia macam jalan bawah tanah. Dan kemudian ada bahagian-bahagian dikatakan ini tempat penjara lah, tempat orang Jepun makan. Kawasan tu lah. And then happen to be bila kita masuk dekat Fort Siloso, I think kita the only orang yang sampai dekat situ because it was so early morning. Saya tak ingat sangat lah. Saya rasa pukul 9-10 macam tu lah. So tengah jalan dengan ibu saya, tengah jalan-jalan-jalan dan ibu saya cakap, wah dekat sini betul-betul eh macam tempat Jepun, kata ibu saya. So saya pun ingatkan ibu saya cakap pasal apa, pasal tempat tu lah. Saya kata, ini kan tempat peninggalan dulu perang Jepun mak. Perang Jepun, ini digunakan, ini tempat fort ni. Ini nampak mak baca ni. Ini tempat dimakan kat sini, ini tempat di meeting, siap ada gambar lagi. Jadi bila ada gambar tu, mak saya cakap, kejap. Dekat dalam gambar tu, mak saya cakap, ada gambar, mak saya tunjuk, tadi mak baru nampak orang ni.
Mak saya tunjuk, "Mak, tadi baru nampak orang ni jalan lepas kita. Eh, sama eh muka dia, pandai dia make up kan." Mak saya cakap. Saya tengok mak saya, "Mak, ni gambar lama tu, Mak. Ini gambar lama, tapi Mak nampak tadi. Kan tadi ada orang lalu kan pakai baju Jepun?" Saya cakap kat mak saya, "Syifa tak nampak, Mak." "Eh, Syifa jangan cakap macam tu. Tadi ada orang," mak saya mati-mati kata, "sedang kita berjalan, mak saya cakap, dia nampak ada lelaki berpakaian macam askar Jepun. Sebab tu mak cakap, wah, tempat ni betul-betul eh macam tempat dia. Sebab mak saya ternampak askar Jepun ni lalu, beberapa askar Jepun lalu sebelah dia, diingatkan itu adalah aktor, pelakon-pelakon lah yang mana cuba berpakaian seperti askar Jepun satu ketika dahulu. So bila tengok gambar, mak cakap, mak nampaklah muka dia sama dekat dalam gambar ni. It was some Japanese soldier yang tengah berdiri dekat dalam sebuah bilik mesyuarat macam tu lah. Mak saya cakap dia nampak tadi. Saya pun dah semeremang ke si. Dan pada masa tu, bila kita dah tengah takut, kita barulah nak perasan kan, ada orang tak selain kita. Pada masa tu lah, saya pun tengok kiri kanan. Casey, we were alone Casey. Kita seorang diri, tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Kemudian saya cakap dengan mak saya, "Mak nak tengok lagi dalam. Syifa rasa kita pergi tempat lain dululah, Mak eh." Mak saya cakap, "Yelah, Mak pun rasa macam tu." Tengah nak jalan ni, mak cakap, Syifa nampak kan dekat depan pintu keluar tu ada orang Jepun tengah diri. Askar Jepun," kata mak saya. "Kesi kat depan tu saya tak nampak orang pun." Mak jangan tengok dia boleh tak? Syifa tak nampak, Mak. So mak saya daripada jalan sebelah kanan, mak saya tukar tempat jalan sebelah kiri. Dia tengok tembok je. Dia tengok tembok, saya jalan dengan mak saya. Jalan sambil tu mak saya baca Al-Fatihah Kesi. Sampai depan, padahal pagi tau. Keluar daripada dekat fort tu, rasa lega sangat. Toleh belakang, seram pula tengok fort tu, macam tempat ni berhantu pula. Itulah peristiwa saya. Mak saya bukan saya, Casey. Mak saya ternampak hantu askar Jepun. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah yang mana tentang hantu Jepun. Mak dia nampak Mak dia tegur Mak baru nampak dalam gambar ni. Tadi sama jalan ni. Wah, pandai dia make up . Mak dia pun mana nak cosplay lah. Ya, Macam paid actor lah. Yes. Bagus dia berlakon. Bagus sentosa ni dia punya subjek dia real lah. Subjek dia real ni. Mak nampak tadi. Seram . Tapi anda pernah pergi Fort Siloso? Fort Siloso. Masuk kawasan ni, saya pernah tahu. Dia macam satu terowong kecil. Masuk nanti dia turun tangga. Tangga dia agak sempit. Habis dia turun menjunam tau. Dia turun bawah menjunam. Lepas tu nanti ada satu pintu ni kecil tu. Dia macam ruang lah. Ruang tu awak masuk, dia macam masuk dalam gua tu. Scary. Dia macam masuk. Tak pernah. Saya rasa kali pertama saya masuk dalam terowong kecil yang perlu masuk adalah di Vietnam. Vietnam. Yang dia tu pun seram tu. The war punya tempat tu. Saya memang kalau awak pernah dengar tentang the Vietnamese war kan. Kalau awak betul-betul dalami apakah yang dilalui oleh orang-orang Vietnam waktu tu kan, the Vietnamese war, sangat luar biasa. Their survival skills tu sangat-sangat, macam saya rasa saya tak boleh hidup in a day or two. Jadi mereka terpaksa merangkak dalam terowong kecil sangat. Jadi mereka tinggal dalam terowong tu. Bayangkan mereka berbadan sangat-sangat kecil. So it's like memang sempit tau tempat tu. Bila saya masuk kali pertama, sebab dia tutup lubang kan. So you kena merangkak, you kena panjat masuk bawah. Lepas tu you kena kan? Dan dia dah mula gelap tau. Dah mula gelap dan awak kena pegang orang depan blok jalan kan. Saya mula untuk rasa claustrophobic. Saya tak suka dengan ruang sempit. So saya punya jantung tu macam duduk. Dan bayangkan kat situ lah diorang tidur, kat situ diorang masak, di situ diorang lari dengan bawa anak. Tak boleh bayangkan lah. Tapi mereka korek lubang tu untuk menyusahkan askar-askar Amerika. Yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Yeah. Jadi sampai mungkin dalam contoh lah, mereka harus merangkak 500 meter baru ada ruang tamu. Ruang tamu. Kemudian nak pergi bilik kena merangkak lagi. Merangkak lagi. Lagi 100 meter mungkin baru ada tempat tidur. Dan mereka masak, asap mereka tu
chimney mereka dia jauh. Letakkan 50 meter lebih jauh daripada jauh. Tempat dapur dan dia akan keluar daripada celah-celah daun-daun kering ya. Ya, daun-daun kering betul. Jadi kalau contohnya ini adalah tempat yang keluar bawah asap memasakkan kan. Sebenarnya tempat mereka berteduk adalah lagi jauh. Dia bayangkan dia punya gigi itu untuk cari untuk korek kan? Terowong untuk asap dia keluar. Jadi bila enemy datang, enemy akan datang di tempat yang salah. Contohnya macam itu. Jadi yang saya rasa rasa apa ni macam pelik tanah dia tu keras Keras lah. Macam mana dia boleh gali pun tak tahu. Tanah dia keras gila. Kuat betul dia punya orang-orang Vietnamese ni. Kan? Very very strong. Very strong eh. Dan mereka kecil. Yes. Jadi mereka sengaja buat terung tu memang kecil. Memang khas untuk size tubuh size mereka yang yang boleh lari. Dalam terowong kecil macam itu boleh lari dengan cepat. Sebab tu sampai sekarang jangan cakap tentang peperangan di Vietnam tu. Mereka sangat sensitif. Sensitif. Yeah, dengan sebab you know, I mean for real reasons. Kalau awak dalami tentang sejarah sejarah peperangan mereka, kekejaman ketika berlaku peperangan mereka yang sampai sekarang ada yang masih lagi berlaku dari segi kalau awak type saja apa tu Agent Orange antara perkara yang sampai sekarang orang Vietnamese sangat terkesan dengan Agent Orange. Okey, dengan itu kita dah pun sampai di penghujung rancangan Malam Seram di Pagi Hari. Terima kasih pada yang sudi tonton, yang sudi tinggalkan komen yang mungkin sedang menonton. Terima kasih banyak kerana sudi share, like. Jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe. Road to 30,000 subscribers. Amin ya rabbal alamin. 30,000 visa. Boleh. The road is still to 25. So let's hope we get to 25 soon, insyaAllah. We will reach there. Yeah, insyaAllah. 30,000. Amin. 30,000. Bercakap tentang Agent Orange, saya pernah lakukan documentary di Vietnam. Dan saya bertemui anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa. Dia macam yang terkesan. Keturunan. Keturunan yang terkesan. Ada yang masih lagi terkesan sebagainya. Oh, dengan bahan dengan, tu. Dengan jadi, bahan Agent Orange tu. Dia menjejas turun-temurun Ya, turun-temurun. Ya, turun-temurun. Sampai sekarang masih lagi ada anak-anak yang dilahirkan kerana terkena serpihan Agent Orange. Sebab tu dunia ni kalau boleh mengharamkan peperangan menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan kimia. Sebab bahan kimia tu dia bukan the endnya tau. Dia akan menjejas keturunan sekali. Jadi awak boleh pergi, awak boleh tengok hospital apa awak pergi hospital ni, sekolah hospital apa village it's apa peace village. Jadi mereka yang ada anak-anak yang istimewa sebab mereka dilahirkan Casey, itu adalah antara tempat yang paling, bagi saya paling antara tempat yang paling menyedihkan yang pernah saya pergi. Bila tengok pernah keadaan anak-anak tu kan, awak akan tengok anak-anak dalam keadaan yang awak tak akan terfikir, tidak sempurna lah, keadaan tak sempurna yang awak tak terfikir boleh berlaku pada manusia. Ya, saya pernah nampak, saya tak pernah sampai sebuah tempat. Saya datang je, saya sangkakan. So, saya dimaklumkan oleh director. Di hospital lah, hospital. Hospital. So, dia tinggal di sana hospital, permanently. Permanently. Dia macam resident sampai, jugalah. Sampai dia meninggal lah. Ya, sebab anak-anak begini, mereka ada short life. Short lifespan. Okay. Sebab mereka dilahirkan dengan banyak komplikasi. Adalah internal, external, macam itu. So ini adalah hospital. So tingkat 5 dia tu ke tingkat 4 dia tu adalah they call it the peace village. Yes, the peace village. Di situ adalah tempat-tempat mak bapak yang tak sanggup ataupun tak mampu untuk jaga anak-anak mereka yang memang sangat istimewa tu, diletakkan di ruang tu lah. So dari mereka yang boleh kaki timpang sehingga ke mereka yang dilahirkan, saya pernah nampak sampai je saya saya berendam air mata lah sepanjang hari kat situ. Ada budak ni macam baby tau, dia tengah mandikan macam baby, tangan dia terbengkok macam gitu, kakinya pun terbengkok juga. So kaki tangan dia terbengkok, dia bisu, buta, dilahirkan tanpa mata, tanpa mata dan tanpa telinga. Saya awak tengok awak macam astaghfirullah. Manusia, manusia. Kezaliman dan manusia. Cara dia cakap tu, cara dia berkomunikasi adalah dengan besiul. Dan bila dia happy. Dan awak bayangkan dia, saya tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan dia sebab tak boleh melihat, tak boleh mendengar. Yes. Kan? Cuma sentuh lah, dia ada. Sentuh pun tangan dia macam. Yalah, macam dia boleh macam gini rasanya dia boleh rasalah orang sentuh. InsyaAllah, kan? Dan because ada, manusia boleh tunjukkan cinta dan sayang melalui sentuhan juga kan. Ada anak yang dilahirkan tanpa kelopak mata yang mencukupi. Jadi mata terbuka. Dan bila tutup tu, dia tidur tu. Dia tidur tu sekejap sikit je tutup.
Sakit tau, kering kan mata. Ya, dan mesti dia banyak ubat tu. Dan mereka terpaksa ikat dia. Mm-mm. Sebab bila dia bangun tu, dia akan dia mereka tak faham kenapa dia akan kopek-kopek kukunya. Oh. Kukunya, ya. Sebab mungkin dia dalam kesakitan, dia tengah mengerang kesakitan dan sebab dia tak dapat bercakap, tak pandai bercakap untuk beritahu orang apakah yang dilalui, dia kopek-kopek kukunya. Jadi itu adalah antara tempat yang paling sedih lah yang pernah. InsyaAllah nanti kita akan jangan lupa untuk tonton Fizau and Girlfriend untuk episode esok hari Jumaat. Apakah topik, nanti anda akan boleh ikut Fizau di Instagram. Fizau akan update title bukan title tapi topik. Setiap hari saya akan update topik saya untuk awak dapat terlibat topik sama. Topik dia fresh dia tak ada macam minggu depannya Fizau and Girlfriend, hari ni buat kat topik tak ada dia fresh everyday fresh from the oven macam dia macam fresh pizza positif. Tentu. Okay, Casey dan Fizau undurkan diri. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam satu lagi episod Malam Seram di pagi hari. Bye-bye. Alright. What's up guys? It's your boy Yoni Boy. Jangan lupa untuk follow Fizau O and hit the subscribe button. Let's go. Bye. Eh tengok dia penampilan kau-kau sepenuhnya. Sesetiap langkah bertenaga. Semua tengah melihatnya, usah kau rasa bimbang.